Terima kasih. Nama saya Roni Arianto Widodo. Saya salah satu owner dari CV Mitra Mandiri dan juga owner dari Rizkia Food. Yang mana PT Rizkia Food ya, ini berkomitmen untuk memproduksi produk-produk makanan yang sehat, yang baik, dan tentunya dengan harga yang bersahabat, gitu ya. Itu komitmen kami. Dan salah satunya yang sekarang sudah kita produksi adalah tepung bumbu crispy. Yang mana tepung bumbu ini tidak menggunakan atau sama sekali tanpa penguat rasa MSG. Jadi gurih yang didapat dari tepung bumbu ini berasal dari bumbu-bumbu dan rempah-rempah alami dan yang segar. Nah, inilah salah satu produk dari Skia Food yang sudah kita produksi. Jadi pengalaman kami kurang lebih 9 tahun menjadi katakanlah karyawan di salah satu PMA di Jawa Timur, itu yang memberikan ilmu gitu ya pada saya bagaimana untuk menjadi awal mengawali bisnis ini. Nah, jadi selama kurang lebih 9 tahun itu saya belajar banyak hal tentunya, bagaimana manajemen, bagaimana produksi, kemudian juga sistem kualitas mutu, kemudian mengenai halal dan sebagainya. Itulah yang saya rasa dan saya merasa itu sangat bermanfaat bagi saya, manakala saat ini saya berkecimpung di bidang makanan pula. Ya. Jadi ilmu, katakanlah pengalaman yang saya dapat dari tempat saya bekerja yang dulu itu sangat-sangat bisa saya aplikasikan dalam usaha bisnis saya ini. Itu. Ya, betul. Jadi kita memproduksi tepung bumbu crispy ini itu dengan ada beberapa hal yang bisa diperoleh oleh konsumen tentunya. Yang pertama, tepung ini tidak menggunakan penguat rasa sintetis. Ya, tidak ada penguat rasa sintetis karena penguat rasa sintetis ada bermacam-macam, tidak hanya MSG. Ya. Tapi kita tidak menggunakan itu semua. Kita hanya benar-benar menggunakan bumbu alami. Bumbu segar, rempah segar. Kemudian juga dengan begitu produk ini menjadi punya kelebihan dalam arti bagi konsumen yang akan menggunakan atau ingin mengolah produk-produk seperti ayam goreng tepung, ayam crispy, itu tidak perlu membumbui ayamnya ataupun bahan yang akan digoreng dengan tepung ini. Karena ya ini testimoni dari beberapa pelanggan gitu ya. Mereka ini sudah cukup untuk membumbui bahan yang akan digoreng itu sendiri ya. Kemudian juga mereka katakan tidak banyak menyerap minyak gitu ya, tentunya seperti itu. Dan juga ini serbaguna dalam arti bisa untuk tadi goreng bikin tempe mendoan, kemudian bisa mau ayam crispy, mau bikin jamur crispy, atau sekarang ini lagi ini tuh brokoli crispy itu ya, cukup menggunakan satu tepung ini tuh, tepung crispy. Nah, dan harganya tentunya kita memberikan harga yang cukup kompetitif dan cukup ekonomis ya bagi konsumen. Dan itu salah satu apa yang bisa didapat oleh konsumen dengan membeli produk crispy itu. Dan juga fokus dulu kalau saya terus terang. Memang ini saya rasakan dulu tapi tidak dikuasai. Jadi pemasaran kita selama ini kita memang menggunakan direct selling dengan sistem keagenan, reseller di beberapa tempat di kota. Dan
kita memang belum banyak memasuki kata pasar-pasar modern. Ya, kita selama ini memang masih cenderung untuk direct selling, langsung ke end user, ke konsumen, karena memang sepertinya itu yang lebih pas untuk saat ini bagi usaha kami gitu ya. Jadi, dan mungkin ini juga ya mungkin bisa juga saya sharing gitu, karena terkadang teman-teman UKM itu ya saya bilang tidak bisa salah langkah ya, terkadang mereka tadi akhirnya terbebani dengan sistem pemasaran konsinyasi, pembayaran tempo, seperti itu. Nah ini bagi kami itu sudah pernah kami rasakan juga, tapi saat ini kita sudah memutuskan untuk direct selling saja, karena dari situ kita bisa menjaga cash flow kita untuk tidak terlalu berat dengan beban tadi. Nah, dan ini juga akan menambah kelancaran usaha gitu.